Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat YouTube dimanapun berada. Kembali lagi bersama Bu Yuang Channel. Hari ini tanggal 9 Februari tahun 2024. Tepatnya pada hari Jumat. Biar channel doakan Sobat YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi Sobat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bersumber dari Bu Yuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan keseruan nanti kita pada hari ini dan salam Bosmania. Hari ini Bu Yuang Channel berada di Pool ANS Bukit Tinggi. Ini kita akan melihat kegiatan bus ANS di Pool ANS Bukit Tinggi. Inilah kegiatan rutin ANS di Pool ANS Bukit Tinggi. Kegiatan rutin. Kegiatan ANS lagi perpal di Pool ANS Bukit Tinggi. Ada ANS Tuanku Imam, ANS Junior, ANS Labergo, ANS Optimis, ANS Arjuna, ada ANS Mister Kompor nih teman, dan ada ANS Bintang Milenial yang lagi berpal. Ada 7 unit ANS yang terpal hari ini di Pool ANS Bukit Tinggi. Dan ANS Tuanku Imam kembali ready dan siap melintas di lintasan pasca insiden teman-teman. ANS Tuanku Imam kembali ready setelah beberapa minggu tidak melintas di lintasan teman-teman karena terjadi sesuatu dan lain hal, jadi di reparasi dulu di Pool ANS Bukit Tinggi. Nah, ini tampilannya sekarang teman-teman. Keren lagi nih, dan siap melintas di lintasan Sumatera lagi nih, Sumatera Jawa. Dan ANS Junior, ANS Junior Royal Class dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspension. Tuanku Imam juga memakai sasis N1626 air suspension teman-teman, dengan bodi New Patriot. Ada ANS Labergo, Optimis, Arjuna dan Bintang Fortuna Pin 29. Dan ada ANS Bintang Milenial. Ini adalah kegiatan rutin kru ANS di Pool ANS Bukit Tinggi.
Pade. ANS Optimis, ANS Arjuna, dan